Oke, berangkat lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf guys, tadi videonya dimatiin dulu karena ada PSBB cuy. Tadi sama Pak polisinya disuruh matiin dulu handphone. Nah, sekarang kita lanjut lagi bikin vlognya. Ya mungkin demi kenyamanan juga, takutnya polisi mikirnya kenapa sih direkam. Mereka nyuruh buat matiin dulu ponselnya sementara. Dan sekarang kita lanjut aktif lagi. Perjalanan masih lumayan jauh cuy untuk ke arah pulang karena muter-muter. Duh. Ampun. Jadi ya gitulah, yang penting udah lolos PSBB, nggak disuruh balik lagi. Karena kalau misalkan disuruh balik lagi kemana cuy, jalannya jauh. Jadi ya mau nggak mau harus jalan sini cuy. Suruh matiin aja handphonenya, katanya mau kemana ditanya, ya mau pulang. Rumahnya di mana? Cikutra. Waduh, jauh katanya cuy. Ya nggak apa-apa lah pak, jalan-jalan. Terus katanya ya pokoknya tetap menggunakan sarung tangan, masker, helm, jangan lupa safety, keselamatan di perjalanan itu yang paling utama kata pak polisinya gitu kan. Kita harus hargain dulu, kita harus hargain juga, dan kita juga harus mengerti cuy apa arti keselamatan di jalan. Jangan apa ya, karena warga Indonesia kan biasa disuruh ngikutin aturan gini, nggak mau gitu kan, males. Ya disuruh pakai helm, ada aja alasan yang nggak pakai helm. Rumahnya deket, di depan, di seberang. Hey, namanya peraturan mah apa ya, mau deket mau jauh juga ya tetap aja harus diikutin gitu kan. Jangan asal-asalan ngelanggar cuy. Oke, sekarang udah masuk ke jalan Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang cuy, aja belakang mobil box, jadi gak bisa lihat ke depan. Nah, mohon maaf nih yang nonton, depannya bokong mobil box, bukannya pemandangan bokongnya cuy. Susul aja cuy ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warung-warung pada ditutup, tempat wisata ditutup, semuanya ditutup. Geger Kalang Lembang. Udah mulai nemu jalan mudun-mudun gini cuy. Pemandangannya ya Allah, subhanallah. Pemandangannya cuy, lihat cuy, subhanallah. Kadang enak cuy kalau misalkan kita lihat pemandangan yang hijau-hijau, pegunungan, sawah gitu, kayak apa ya, hati teh tenang gitu cuy, sejuk. Aduh, nikmat pokoknya, nikmat dunia. Ini namanya nikmat dunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Taman Lembah Dewa tak teman lagi taman. Oke, nanjak cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ereking cuy. Pun versi ininya di otak. Gitu kan cuy caranya ninja dua otak lagi, ninja dua setengah cuy. edisi seribu sesek. Weh, miring gini. Ampun. Kayaknya masuk sepi cuy, percuma kalau misalkan kita dilanjutin perjalanannya, nggak akan rame cuy. Mending belok lagi aja lah, kita arah pulang. Kita arah pulang aja cuy. Kayaknya nggak akan benar sih cuy, kalau misalkan dilanjutin ya jalan sepi gini, takutnya ada apa-apa kan ya. Lebih baik jaga-jaga daripada sudah terjadi diobatin susah. Jadi lebih baik jaga-jaga aja demi keamanannya cuy. Nikung. Aduh stepeh oi. Jangan lupa pakai helm deh yang di depannya deh. Ntar cuy lupa jalan arah pulang kemana ya, lupa.
arah pulang beloknya di mana, arah pulang Jang Maribaya Cibodas Lembang Bandung, kan tadi jalan lurus ditutup. Amin. Oke. Semoga jalannya nggak pada di lockdown ya cuy. Soalnya kalau di lockdown bahaya cuy, harus muter lagi jauh sebenarnya. Ya bismillah aja lah, wallahualam. Semoga jalannya nggak ditutup, lancar-lancar aja, normal, bisa sampai ke tujuan. Duh, dingin. Takut ditutup cuy masalahnya. Motor baru mandi, udah kotor lagi. Takut ini cuy, takut ditutup masalahnya mah. Lewat makam cuy. Assalamualaikum ya ahli kubur. Wah gila sih ini. Wah gila cuy. Wah. Hati-hati. Oke. Oke, udah masuk ke jalan-jalan kecil cuy. Ini ngerusak subdeker motor. Pemandangannya ya ampun. Seger gitu kan. Ini seger lihat yang gini-gini lah, ijo-ijo gitu kan. Jadi hati kayak tenang gitu, hati kayak tenang kalau lihat yang ijo-ijo gini, kayak ya perkebunan. Mantap banget lah. Pokoknya mantap. Lumayan nguras bensin, nanjak-nanjaknya. Lurus, kita jalan lurus cuy. Oke, kembali ke jalan rusak. Aduh, ini motor. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Ush. Ini kalau ban bocor di sini parah cuy, enggak ada tambah ban. Aduh. Warung Citra Rasa Lembang, Citra Rasa. Lapar, puasa lapar. Ini puasa cuy. Si ibu jalan ke kiri, belok ke kanan. Emang di luar negeri bu.